money yang gitu ya? Kualitasnya oke, okay. Yang warnanya tua, yang lasernya top haki lah kalau kita bilang. High quality ini. Ringnya juga tuh udah mewah banget tuh, micro setting mewah. Mirip banget Tanzanet bang ya. Ini salah satu alternatif Tanzanet, salah satu mungkin biru yang bagus selain sapir, selain Tanzanet inilah. Assalamualaikum Bang Azhar. Assalamualaikum Bang Hendra, gimana Bang? Alhamdulillah baik Bang. Jumpa lagi nih kita nih ya. Jumpa lagi nih. Di mana Bang? Azhar Game Store Lantai 1. Oke. Okay. AKS 059 Jakarta. Siap. Game Center. Oke, okay. Sama nomor WA Bang? 0812-9933-9966. Oke, okay. Berarti kalau mau nemuin gimana Bang? Search aja di Google ya? Tokped ya, Shopee dan lain-lainnya. Oke. Okay. Oke, okay, kalau sekarang Bang boleh cerita Bang ada apa aja Bang? Macam-macam ya Bang Hendra ya, di sini ada batu-batu aquamarine, ada ortoclase, ada andesite, ada sea blue john. Oke. Terus ada opal, ruby burma, dan lain-lain lah. Dan perwakilan juga Bang ya, ya. Masih ada teman-temannya. Kita masih ada yang... ini cuma perwakilan aja, kalau mau lihat yang lain tinggal search aja di Google. Oke, Azhar Game Store. Azhar Game Store, betul. Oke deh, mulai aja Bang kalau gitu Bang. Ya mulai. Yang pertama dari mana kita bahas Bang? Ini ada batu namanya aquamarine. Ini lumayan lah Bang, 5 krat up. 5 krat up, oke. Okay. Santa Maria ya, kalau di CGL ya. Oh iya ya. Betul. Nah, kita baca dulu, natural aquamarine 5.60, blue, no S Santa Maria, Brazil originnya ya. Betul, oh, iya, ini betul. Lumayan lasternya nih Bang Hendra. Dimensinya juga lumayan enak lah, batunya lumayan besar lah. Lumayan, ya, lumayan besar. Oke, okay, lumayan ya dia. Lumayan, size-size kantoran lah Bang Hendra. Enak buat harian juga ya. Enak nih Bang Hendra. Untuk yang pertama berapa Bang? Ini kita mintanya 2 juta setengah Bang Hendra. 2 juta setengah. Betul. Masih nego gak ya? Nego dong. Biasa, masih boleh nego Bos. Nego dong semuanya. 2 setengah masih boleh nego. Oke, kita lanjut nomor 2. Yang kedua nih namanya Blue John Fluorite. Ini namanya John boleh pakai lah nih. Kok bisa jadi Blue John? Kenapa Bang? Itu ya mungkin salah satu dari jenisnya si Fluorite kan ada color change. Ini Blue John-nya nih. Blue John. Namanya Blue John Fluorite. Warnanya dia 3 ya Bang Indra ya. Dan betul, lumayan besar di 12 keratan. Ringnya udah semi mikro. Dan batunya kotak Bang Indra. Siap. Dia natural Blue John Fluorite ya. Colorless yellow sama purple. Betul. Dia 12.98. No indication of trademark. Betul. Kalau di sapir mungkin pensi ya jadi 3 pensi, ya. Pensi ya. Benar pensi. Cuma ini kebetulan di Floret dinamain Blue John. Blue John. Yang lucu namanya. John boleh nih. Ya lucu namanya ya. Iya. Oke, yang itu berapa Bang? Ini kita minta 3 juta Bang Hendra. Open 3 juta Open rupiah. Open 3 juta, betul. Siap. Dan nego juga ya, nego, 3 juta nego. Rupiah ya. Lanjut, ini batu yang ketiga Bang Hendra. Bagus warnanya yang ini. Bagus, ini batunya ya mantep lah. Laster bara api nih Bang Hendra. Namanya Undesign. Oh, Undesign. Betul, dia warnanya orange red, orange lah. Mantep, lasternya bersih juga batunya Bang Hendra. Ringnya udah micro setting. Eh siap. Udah dia natural Undesign 1.84, reddish orange warnanya. Betul. Dan komennya cover diffused itu maksudnya apa Bang? Itu kalau kayak di sapir mungkin BE ya. Oh, kalau BE kan dimasukin namanya beryllium, kalau ini dimasukin namanya copper nama mineralnya. Cuma stabil kok treatmentnya. Oh, berarti yang dimasukin copper ya kalau copper. Kalau yang di BE kan beryllium tuh. Kalau ini copper-nya gitu, Bang Hendra. Oke, siap. Ini lumayan enak ya, udah bersih juga, bener. Cukup bersih enak. Dan lasernya bara api nih Bang Hendra. Iya, paparaca dong ya. Paparaca ya, kalau nih sapir kita lihat paparaca lah ini. Oke. Nah, yang itu kena berapa Bang? Ini kita minta 3750. 3750. Betul. Oke, masih nego ya, 3750. Oke, kita lanjut Bang. Betul, lanjut. Oh, yang ini lebar ini. Ya ini lumayan juga nih, lumayan langka nih Bang Hendra. Iya, namanya nih Grand Ortoclase. Ortoclase. Betul. Okay. Lumayan besar juga dia, 9 krat up ya. Siap, dan bersih banget tuh, mantap. Bersih dan dia enggak ada serat dan ini termasuk batu lumayan langka lah ya. Oke. Okay. Dan ringnya semi mikro. Oke. Coba kita cek dulu. Natural Ortoclase ya, feldspar 9.31, peri light green. Oh, ada warnanya ya dia. Warna ada green dia. Untreated dan Ceylon ya. Ceylon, betul. Ini lumayan nih batu langka buat koleksi nih itu. Ortoclase, green ortoclase. Iya, ada warnanya dia, ada greennya dikit. Ada warnanya green dikit, betul. Bias green.
Oke, yang ini berapa, Bang? Ini kita mintanya 3.850, Bang Indra. 3.850. Betul. Oke, 4 juta kurang pego. Iya, 4 juta kurang pego, benar. Oke. Ya, masih boleh nego juga ya. Nego dong. Silakan nego, silakan mampir atau kalau yang jauh chat WA nanti dikirim, Bang ya. Siap, betul. Yuk, kita lanjut lagi. Yang kelima. Kita nemu apa ini? Ini Rodolite. Rodolite dia ya. Batunya banyak lah ini, cuma ini besar nih, Bang Indra nih. Dimensinya juga besar, batu 11 krat up ya. Siap. Dan ini selon juga, Bang Hendra. Oke, dia natural rhodolite garnet 11.28, ready sparkle, untreated selon ya, Sri Lanka dia. Betul, garnet membesar dimensinya, ringnya juga mewah nih, walaupun masih semi mikro cuma mewah dia. Oh iya, bagus model semi mikronya. Semi mikronya bagus nih, model terbaru. Oke, mirip-mirip mikro malah ya. Mirip mikro, makanya disebut semi mikro, Bang Hendra. Siap. Betul, ini kita bukanya 4 juta, Bang Hendra. Open 4 juta rupiah. 4 juta rupiah, nego okay. juga. Dan nego juga, silahkan. Betul. Ke Azhar Game Store ya. Betul. Oh, ada lagi, Bang? Jamrud. Oh, jamrud. Ini jamrud di baris terakhir nih, kita ada baris terakhir. Ini ada jamrud, namanya jamrud cebocon. Oke. Okay. Bodinya halus dia. Benar. Warnanya soft ya, tapi cukup enak, besar. Dan angka cantik nih, Bang Hendra. Nih. Oh, coba. Betul. Oh iya, benar, coba ya. Dia natural emerald bluish green 13.33 ya. CE-nya dia moderate aja. Kalau origin kira-kira mana nih, Bang? Ini sih belinya Ethiopia atau Zambia lah, di antara dua itu. Antara itu ya. Ya, nanti yang mau request memo ulang boleh juga ya. Boleh juga. Mau ditambahin originnya boleh juga, kita ngirim ke sana. Oke, sekalian request keluar gitu. Oke. Untuk emeraldnya, Bang? Ini kita minta 4.250, Bang Hendra. 4.250. Ringnya udah semi mikro ya, udah bagus, udah mewah tuh. Oke, emerald ya. Emerald segede gitu juga dia. Gede 13.1333 ya. Oke. Angka cantik. 13.33. Iya, 13.33. Siap. Yuk, kita lanjut lagi, Bang. Yang belakang ini, waduh, ini bersih sekali nih. Ini namanya scapolite. Oh, scapolite. Yellow scapolite. Ini batunya bersih banget nih. Dan kotak dia kan. Ringnya udah udah micro setting. Siap. Saya mewah dan bersih, nggak ada celah ya. Benar. Besar juga lumayan nih, Bang Hendra nih. Dan lasternya gemerlap banget ini. Ini mantap, ini mantap. Ini bagus lah batunya nih. Siap, dia natural scapolite yellow 13.09. No indication of trademark. Betul, ini batunya oke lah, Bang Hendra. Aduh, mewah nih. Mewah nih, dipakai juga. Mantep lah tuh, ringnya juga udah mewah banget. Siap, siap, betul. Siap. Nah, untuk yang ini berapa, Bang? Ini kita bukanya 4 juta setengah, Bang Hendra. 4 juta setengah. Betul, 4 juta setengah aja. Gede, mewah gede. Ya, 4 juta setengah. Dan boleh nego. Nego juga, boleh, tenang nego aja. Nego juga, nego santai, silakan. Oke, kita lanjut. Lanjut. Ada... Ini rainbow, Bang Hendra nih. Rainbow-nya kelihatan ya, kelihatan. Iya, ada gemerlap kok tadi, ya, kelihatan. Ini dia rainbow. Cuma ini kan biasanya yang banyak green, yellow, brown. Yellow. Ini warnanya green. Ini yang green-nya, oke. Okay. Betul. Dia natural green spin 10.32, yellowish green, no treatment Madagascar originnya. Betul. Mantap. Ini lumayan enak ya, dimensinya juga lumayan enak. Batu juga berat 10 krat up dan ringnya udah micro setting nih, okay. Bang Hendra ini. Keren modelnya, mantap. Udah ada sertifikat dari Spacebook, dari Skylab juga nih, Bang Hendra nih. Dan no treatment ya. Dan dia, no ya. Treatment, warna asli dia nih, Bang Hendra nih. Kena berapa, Bang, spinnya, Bang? Ini kita buka 5 juta, Bang Hendra. 5 juta rupiah. Harga open ya, 5 juta rupiah. Spin no treatment, warnanya, iya ada pelangi-pelanginya ya dalamnya. Betul, ya. Namanya disebut kalau di market rainbow spin atau titanite ya. Oh, titanite. Titanite spin. Rainbow spin. Oke, kita lanjut. Ada, lanjut. Oh apa ini, marjan kayaknya? Marjan, marjan, Mbak Marjan ini. Dia natural red coral, orangey red, warnanya 8.01 dan no treatment. No treatment, merah juga nih, Bang Hendra nih. Biasanya kan coral oranye ya, banyakkan ya. Terus atau pucat-pucat, ini warnanya mentereng nih. Iya benar, warnanya bagus. Warnanya bagus, dipakai oke nih. Betul. Siap. Dan lumayan besar juga nih, ringnya udah semi mikro, Bang Hendra. Oke, bagus juga modelnya. Cocok nih. Siap, kena berapa, Bang? Ini kita bukanya 5.500, Bang Hendra. 5.500. Oke, dinego, silakan bosku. Siap. Lanjut. Kita lanjut, ada. Nah, ini namanya Golden Rutil Quartz. Cendana serat emas kalau bahasa kitanya. Iya, gampangan bahasa kita ya. Cendana serat emas. Oh, no treatment. Betul, dan dia kayak jarum-jarum dan dia ini benar-benar golden ya. Iya. Dan cat eye-nya terlihat jelas. Oke, gitu. Bagus iya benar. Karena dia seratnya rapi, ada cat eye-nya ya. Betul. Dia natural rutilated quartz, warnanya brown 30.43. No indication of treatment. Betul. Oke.
Ini besar juga 30 karat kan, Bang Indra? Betul, betul banget, Bang. Betul. Ini siap. Kita bukanya 6 juta, Bang Indra. Open 6 juta rupiah. Bukanya 6 juta rupiah, okay. Betul. Silakan dinego, bos saya yang berminat, ya, boleh WA aja. Lanjut. Kita lanjut. Wah, ini lumayan unik juga nih, Bang. Ini namanya batunya Sultan. Diaspor, ya. Sultanite. Sultanite lah kalau kita. Okay. Ini besar nih. Siap. 11 karat nih, Bang Hendra nih. Dan warnanya lumayan mentering ya, bisa kan ada pucetnya lumayan ya. Warnanya dia mulai hijaunya lumayan bagus nih. Oke. Okay. Masih isi juga, Bang, tapi bagus lah, Bang Hendra nih. Dan bisa berubah ya warnanya. Bisa berubah. Namanya sebut Sultanite tuh karena dia color change gitu. Oh, kalau enggak color change enggak Sultanite namanya. Diaspor. Color-nya sebut Alexandrite. Kalau enggak Chrysoberyl aja, kalau ini juga begitu. Oke. Okay. Gitu. Berarti kalau Sultanite udah pasti bisa berubah ya dia. Nah, Sultanite dia pasti bisa berubah. Kalau dia enggak berubah namanya Diaspor. Diaspor aja. Nah, betul. Oh, gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Natural Sultanite atau Diaspor ya, yellowish green to pink berubahnya 11.77 no indication of treatment. Betul, Bang Hendra. Oke. Okay. Ini kita bukanya Bang Hendra 6.500. 6,5. 6.500. Harga open ya, 6,5. Besar ini ya. 11 krat iya, dan langka barangnya. Biasanya ini dari Turki nih. Iya. Oh iya, Turki ya originnya ya. Nah, Turki, okay. Turki. Ini jumbo, ini ringnya handmade micro setting, Bang Hendra. Iya, mantap. Swiss topaz. Swiss blue ya. Dia natural blue, dia natural blue topaz 50.06 Swiss tuh. Blue IRR Brazil originnya. Betul, besar nih dia tuh. Ringnya aja udah handmade tuh, Bang Hendra tuh. Oh iya ya. Warnanya mantap. Birunya mentereng juga tuh. Benar. Karena dia Swiss kan, Swiss agak tua sedikit kan. Siap. Betul. Nah, yang ini berapa, Bang? Ini kita bukanya 7 juta nih, Bang Hendra. Open nih. 7 juta rupiah. Betul. Besar itu. Besar. Handmade ini. Tebel ya, juga tuh lihat. Benar, tebel. Saya cobain tadi tebel dia. Betul. Dan nyaman di jari, nyaman. Betul. Dia. Oke, ada lagi? Lanjut. Ini, merah seger? Ini ruby. Ujuh. Ini ruby Songkia. Oh, Songkia. Betul. Ini ringnya udah micro setting nih, Bang Hendra nih. Betul. Dan lasernya mantep. Kalau Songnya tuh si ciri-cirinya apa, Bang, dibandingin ruby umum, Bang? Dia lebih mencolok lah, paling banyak sih dia biasa hitam-hitam. Ruby ada bintil-bintil ya. Hitam kebanyakannya, gampangnya seperti itu. Cuma ada juga yang bersih, kita nggak bisa pukul rata. Cuma ini kebetulan yang bersihnya nih. Oh iya, ini yang bersih. Kebetulan okay. Yang bersihnya, maksudnya nggak ada hitamnya. Dan warnanya unik nih, Bang Indra. Biasa kan di orange red atau red kan? Ini warnanya itu purplish red. Purple, ada rednya, purplish red. Ya, betul. Okay. Ini enak nih barangnya, Bang Hendra nih. Coba Songkia. Dari Songkia. Dia natural ruby, purplish red 2.33. Dia BE Songkia, Tanzania. Betul. Okay. Songkia nih, Songkia betul. Ini lasernya bagus, ringnya udah mewah, dan 2 karat up nih, Bang Hendra. Siap. Betul. Udah ini mikro, Bang ya? Mikro setting. Keren. Betul. Ini kita bukanya 7.500. 7,5. Bukanya. Harga open ya. Betul, harga open. Harga offline beda lagi. Harga offline beda lagi. Silakan dinego aja, bos. Silakan nego aja, bos. Ini lagi promo nih. Iya, waduh, mantep itu. Oke, okay, kita lanjut. Ini jadeit. Jadeit. Burma. Yeah. Ini di apple green. Warnanya kelihatan sih kalau di sini lihat. Oh iya, kayak apel ya. Ya, dia warnanya kalau warna giok yang terbaik itu yang terang. Ya, seperti ini kurang lebih lah ini, walaupun nggak kurang rata, cuma oke lah ini masuk di giok. Grade-nya lumayan oke. Okay. Dia natural jade, warnanya green 10.95 dan type A ya dia. Betul. Ya. Burma nih, cuma nggak ada memonya di situ. Siap, ya. Siap, di sini nggak ada originnya. Garansi Burma lah ini. Beli, siap. Belinya Burma, betul. Atau mungkin memo ulang juga boleh, boleh ya? Boleh, silakan. silakan, bebas. Ini ringnya semi mikro, Bang Hendra. Semi mikro. Dan ini kita bukanya 8 juta, Bang Hendra. Open 8 juta rupiah. Betul. 8 juta rupiah. Siap. Oke, silakan dinego, bos ya. Yang silakan berminat silakan atau mampir kemari untuk cek boleh, itemnya. Boleh. Tapi janjian dulu kalau mau kemari ya. Janjian dulu lah. Kita lanjut. Lanjut. Ini namanya Floret. Oh, Floret. Oh, cuma ini yang gitu ya? Kualitasnya oke. Okay. Yang warnanya tua, yang lasernya top. Haki lah kalau kita bilang. High quality ini. Ringnya juga tuh udah mewah banget tuh. Micro setting, mewah. Mirip banget Tanzanite, Bang, ya. Ya, ini salah satu ya, alternatif Tanzanite, salah satu mungkin biru yang bagus selain sapir, selain Tanzanite, inilah. Ya, ya, fluoride ya. Coba kita cek aja, dia natural color change fluoride, blue to purple 18.80, no indication of treatment. Betul, okay. Ya, Bang, betul. Dia lasternya mantep. Dan dia kalau kena cahaya, yang nggak usah kena cahaya deh, kalau misalkan cahayanya berbeda sedikit, dia berubah jadi ungu dia. Iya, ada ungu-ungunya. Iya, namanya color change fluoride. Ini ada. Ini ringnya mewah sekali. Bener. Dan besar 18 karat, Bang Indra. Oke, waduh, mantep banget itu. Tuh, lihat tuh, dari jauh kelihatan nih. Nah.
alternatif lah di batu-batu yang lumayan murah, nggak mahal, cuma bagus. Biru bagus. Kan, biru kan biasanya mahal. Tanzania kan begini udah mahal pasti. Benar. Apalagi safir loh. Apalagi safir, kita yang usah sebut safir deh. Tanzania aja udah mahal begini. Tanzania udah mahal. Oke, yang ini berapa, Bang? Ini kita buka 8 juta setengah, Bang Indra. 8 juta setengah. Nego juga. Nego. Warnanya batu. Cakep warna ini. Cakep. Keren, keren, keren. Oke, kita lanjut. Lanjut. Mm-hmm. Ini masih saudara jamrut, mm-hmm. Bang Indra nih. Tapi bukan. Bukan emerald berarti bukan. Ya? Bukan, ini green beryl. Oh, tapi, masuk ke green beryl. Karena dia ada bluish-nya, terus dia mungkin hijaunya kurang kurang banget hijaunya, jadi disebut green beryl nih, Bang Hendra nih. Oke, okay, oke. Okay. Nggak bisa masuk emerald ya? Belum, belum ya. Masuk emerald, karena hijaunya dia belum hijau emerald lah. Siap. Gitu. Dia natural green beryl, like bluish green, 12.68. TND aja komennya ya? Betul, nah. TND. Miringnya semi-mikro, Bang Hendra. Semi-mikro yang oke lah tuh. Bagus ya, kayak mikro ini ya? Ini ya, terbaru keren, dari produksi tetangga kita lah. Oh, CHH ya? Betul, ada produksi terbaru. Ini kita ambil dan betul muat. Uh-huh. Dan ini batunya besar ya, 12 karat. Ini okay. Kita bukanya 9 juta aja. Open 9 juta rupiah. Ah, boleh nego juga. Boleh nego ya, juga, boleh bosku. Nego aja. Tenang aja. Tenang aja. Oke, okay, kita ada. Wah, besar nih, Bang. Besar. Besar. Ini batu hijau, kristalnya bagus. Betul. Ringnya juga mewah nih. Siap. Namanya batu peridot nih, Bang Hendra. Peridot. Betul. Kristalnya okay. Dapet. Mm-hmm. Bersihnya juga lumayan lah. Cukup bersih. Dan ringnya cukup mewah juga, micro setting kan. Siap, tuh. Dia natural peridot, yellowish green, warnanya 11.03. No indication of treatment. Betul. Siap, siap, siap. Ini barangnya lumayan bersih lah, ada serat sedikit dan dimensinya bagus. Ringnya micro setting, okay. Kita bukanya ini 9.500. 9.5. Betul, nego juga boleh. Nego juga, Bos. Betul, nego senang juga, aja. Bos. Senang aja. Harga bisa dibicarakan, Bang. Betul. Ya. Langsung kontak-kontak aja. Oke, oke. Okay, okay. Lanjut. Kontaknya di pojok kiri bawah ada ya? Betul, di sini sepanjang ada. Video ada. Sepanjang video bisa dilihat lah. Iya, di, ya, di telepon bisa lah, ntar kita ngobrol-ngobrol. Di screenshot juga pasti kena tuh nomornya. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Ini batu langka, termasuk batu langka juga nih, Bang Hendra nih. Namanya Moldavite. Moldavite. Batu meteor bukan sih, Om? Beda meteor, ya? Meteor. Oh, meteor. Ya. Tapi bener meteor gak sih? Betul. Oh, beneran? Iya. Dari luar? Iya, betul. Oh. Cuma gini, dia, bian kan dia lelehan dari lava. Bener dari lava. Kalau ini dia dari meteor jebret, nah itu lelehannya ini. Gitu, bukannya bukannya meteor tok yang dijadiin batu, bukan. Makanya disebut di sini textit gitu. Dia lelehan dari meteor. Kan kalau misalkan obsidian kan gunung meletus, meleleh, ngering jadi kayak obsidian. Itu kan obsidian. Kalau moldavite enggak, yang bikin melelehnya itu meteor yang jatuh itu. Gitu, moldavite namanya. Oke, lelehan meteor. Berarti benar meteor ya. Betul, tapi bukan meteor yang yang masih bongkahan ya. Hakiki gitu. Bukan meteor yang hakiki yang langsung dari itu langsung di-cutting, enggak kayak gini. Enggak. Iya. Lelehannya ya. Udah masuk atmosfer tuh lelehannya tuh. Oke, coba natural moldavite warnanya green 10.30. No indication of treatment. Betul. Ini besar nih, 10 karat up dan ringnya sudah micro setting, Bang Hendra nih. Ini sudah micro setting. Ini kita bukanya 10 juta, Bang Indra. Open 10 juta rupiah. 10 karat 10 juta. Okay. Boleh nego juga, Bang Indra. Boleh nego juga, silakan. Oke. Okay. Lanjut. Kita jadet juga ya dia. Jadet. Cuma ini agak antik dia, ada putih-putihnya, terus hijaunya lumayan bagus ya. Ya kayak loreng lah kalau kita hijau putih gitu. Oke. Okay. Dan dia lumayan, kalau saya di outdoor ini lumayan mentereng warnanya. Okay. Dan besar nih, Bang Indra. Benar, 37. Coba kita cek aja, dia natural jade, warnanya green 37.50. Type A, kalau yang ini Burma ada Burma. Ya originnya ini kita ya. Tulis Burma, kita request. Ini besar, dan ringnya juga bagus, mewah tuh, rancang. Ada ukirannya gitu. Dan type A nih ya, bukannya C, bukannya B, ini type A. Type A, Burma. Burma, betul. Okay. Ini kita bukanya ini 12 juta nih. 12 juta rupiah. Nego juga, Bos. Nego dong. Nego juga, Bos. Harus nego. Oke. Okay. Ya, waduh, yang ini jumbo banget nih, Bang. Ini jumbo banget nih. Ini jarongnya tuh lihat. Oke. Mantep nih dia jarongnya. Warnanya lengkap, ada biru, oranye, hijau. Dia ini masuknya yang apa sih? Yang susu atau apa nih warnanya kalau begini? Iya, dia semi susu sih. Masalahnya warnanya kayak gini agak biru juga kan? Kayak visualnya dia biru juga, iya. Bodinya semi biru.
Dia natural white opal, 32.18, warnanya white dan Ethiopia no treatment. Betul. Ya, dan natural. Ini ringnya handmade, Bang Hendra. Siap, ringnya juga handmade. Ini kita bukanya 12.500, Bang Hendra. 12,5. Betul, nego harga juga. Open. Nego juga, Bos. Nego juga. Tapi yang sekarang nih di-upload di ini ya nggak emang? Di Tokped atau apa gitu? Yang ini? Upload. Bisa udah. Ke YouTube saya juga, Azhar Game Store. Ada juga? Oh iya benar. Azhar Game Store tuh ada ribuan batu, tuh YouTube video-videonya bisa ke situ juga. Oke. Udah lama nih emang berarti, Bang. Iya, betulnya udah saya tiap hari posting. Jadi update terus lah. Siap, siap. Oke, lanjut. Nah ini namanya batu langka juga, Spain, dari Spain. Namanya Spalerit, Bang Indra. Oh iya, nih yang repot nih nyebutnya nih. Semoga bisa nih saya nyebutnya nih. Spalerit. Dia kayak dua warna gitu, Bang. Apa ya, ini kebetulan nih warnanya dia terpartisi ya, terpisah gitu ya. Yang satunya oranye, yang satunya yellow. Oh, gitu. Oke. Coba ya, kita cek. Dia natural Spalerit, warnanya yellowish-orange, 18.63. No indication of treatment. Betul, ini kristalnya bagus, warnanya antik. Dan ini ringnya udah micro setting, Bang Hendra. Siap, udah betul. Micro setting. Dan besar, 18 karat cukup besar lah untuk Spalerit. Oke. Betul, ini kita bukanya 13 juta, Bang Hendra. 13 juta rupiah. Betul, 13 juta, Bang Hendra. Silakan dinego, Bos, silakan, ya. Silakan dibicarakan untuk harganya. Betul. Kalau kata Bang Laga, nggak usah pusingin harganya. Yang penting seneng dulu. Iya, yang penting seneng dulu lah. Iya. Kita bisa bicarakan nanti. Siap. Yuk, kita lanjut. Lanjut. Mm-mm. Ini Ruby Burma, Bang Hendra. Wow, lebar dia ya. Besar. Udah lebar, besar lagi. Ringnya mewah juga nih, micro setting. Udah micro setting. Betul. Nah. Besar. Oke, coba dia natural ruby, 13.71, dia komennya HA dan Burma ya. Betul, orginya. Burma di depan dong. Ini dengan ruby sebesar ini, warnanya cukup asik, ada serat juga, tapi oke lah. Ini kita buka nggak usah mahal nih, Bang Hendra nih. Berapa, Bang? Ini kita buka 14 juta. 14 juta rupiah. Betul, 14 juta rupiah. Okay. Boleh nego juga, tenang nego aja. Nego juga, Bos. Silakan, Bos. Betul. Yap, ada lagi? Lanjut. Ini batu yellow turmalin. Oh, turmalin dia ya? Bersih dia nih, tuh. Lasternya gemericik. Benar. Dan besar juga, 14 karat up. Oke. Betul. Ringnya nih, micro setting. Udah micro setting. Pantes mewah ya modelnya ya. Mewah. Apa, dia natural yellow turmalin, 14.76. Dia greenish yellow, 10S aja komennya. 10S, betul. Okay. Ini dengan turmalin sebesar ini, sebersih ini, semewah ini, kita bukanya 15 juta, Bang Hendra. Di open 15 juta rupiah. Iya, buka 15 juta, betul. Oke. Okay. Silakan di WA ya, Bos. Silakan, silakan. Atau cek-cek toko online juga boleh. Boleh, boleh. Atau bantu sub juga boleh. Boleh juga. Oke, oke. Lanjut. Kita lanjut. Ini merah delima. Merah banget ini, Bang. Merahnya ajib. Ajib. Dia mentereng nih, kalau burma. Dia kalau kena cahaya atau kena lampu, dia merahnya langsung keluar karena kromium tinggi ya. Oh, kromnya tinggi. Ini lumayan besar nih, ruby burma ya ini. Burma. Dan ini bukan hit C, hit A. Hit A. Betul. Okay. Dia natural ruby, warnanya red, 70.63. HA burma. Betul. Dan ini merahnya, merah yang sebut merah delima kayak gini. Merah delima, oke. Ya, merahnya merah oke lah. Betul. Tapi kalau ditaruh air nggak bakal nyala ya, Bang. Iya. Kalau nyala tuh kayak baterai. Aduh, dipencet-pencet nyala. Ya, apa dicemplungin nyala kan? Dulu kalau ini enggak. Ini enggak. Ini asli ini naturalnya. Oke. Okay. Ya udah. Nah, oke, untuk harganya, Bang, berapa? Ini kita bukanya 16 juta, Bang. 16 juta rupiah. Nah, 7 karat burma, ringnya semi mikro, mewah dan warnanya cakep. Iya, top quality, merah. Betul. Kalau di video tadi warnanya agak oranye ya, aslinya merah red. Ini. Jadi memang juga red, ini visualnya red. Iya, kelihatan aslinya merah. Nanti bisa lihat langsung atau video outdoor-indoor kita ada. Ini jarang, Bang. Ini jarang juga, namanya Maxis. Maxis. Betul. Ini besar, kotak, dan ringnya mewah banget. Wih, sangat mewah ini, mewah keren ini. Ini ring 69 model, bagus. Wow. Ya, pro setting, mewah. Siap, ya, siap. Dia natural Maxis Beryl, Violetish Blue, warnanya 13.26. Betul. Normally IRR, oh IRR juga, Bang, ya komennya? Ya, normally biasanya di radiasi. Betul. Siap. Ini birunya bagus, masih saudaranya jamrut, cuma yang warna Violetish Blue. Mm-mm. Dan dia tua, biasanya kan warnanya muda, ini muda, tua nih. Yang ini tua warnanya. Ini tua, tua. Dan ini kita bukanya 17 juta, Bang Hendra. 17 juta rupiah. Betul, nego juga. Oke, dan nego juga, nego silakan. Juga, betul. Oh, mewah nih, Bang, tampilannya, mewah, Bang. Mantap nih, bagus. Ini. Betul. Oke, kita lanjut, Bu. Ruby gede banget ini.
ini Ruby Burma nih. Wah, Burma segede gitu, Bang. Burma no hit. Wow, no hit pula ya. Tuh, segede gini nih. No hit. Kita cek aja dulu memonya kalau gitu. Betul. Ya. Dia natural ruby 166.81. Pinky stripe warnanya no treatment Burma. Betul. Waduh. 166 krat, ringnya handmade pasti kan nih. Harus. Kalau nggak handmade nggak ada. Susah. Dan dia ada motif-motifnya tuh, kayak serat gitu tuh. Oh iya benar, ada. Ah oke. Okay, kubus. Okay. Ya tuh. Siap. Dan ini no hit loh ya, bukan HC, bukannya HA, ini no hit. Sebesar ini dari Burma. Oke, okay, no treatment no dia. Treatment. Ini kita mintanya ini 30 juta Bang Hendra. Open 30 juta 30 rupiah. 30 juta nego juga. Nego juga nego silakan. Juga, aja. 166 krat up. Betul, no hit. No hit, no treatment. Betul. Cakep. Gede banget. Lanjut Bang Hendra. Ini terakhir Bang Hendra. Yang terakhir. Udah nanti. Sampai terakhir aja. Iya nih, gak terasa ya. Wah, oh, gak terasa. Iya. Ini kayaknya antik nih Bang, gak? Pasti ditaruh di terakhir nih. Ini antik karena ini salah satu batu alternatif ya Alexandrite. Kenapa? Karena dia color change, tapi bukannya Alexandrite ya. Ini color change garnet. Warnanya green to pink. Green to pink. Tapi sayangnya ini Bang Hendra nih, batu ini malu-malu kalau di video. ini aslinya kita visual nih green nih. Cuma mungkin kalau di video di saya sudah coba indoor, outdoor segala macam di beberapa HP juga nggak dapat warna dasarnya. Iya. Yang kedapat warna pinknya kan. Pink aja yang dapat. Hijaunya enggak. Ini aslinya kalau kita lihat hijau, cuma begitu masuk kamera dia jadi pink. Jadi pink. Ini langka batunya. Ini kalau ya ini adalah gambaran Alexandrite terbaik lah kalau kita ngomong Alexandrite ya. Mm-hmm. Cuma ini kebetulan nih garnet nih Bang Hendra nih. Ini garnet. Betul. Benar. Dan saya baru lihat sekali juga yang begini nih. Iya. Ini kalau Alexandrite Bang Hendra harganya. Aduh. aduh pusing. Aduh, ya pokoknya aduh aja lah, 2 krat. Ini aja nih 5 krat kan ya. Oke. Okay. Betul. Coba kita cek dulu ya, dia natural color change garnet 5.97. Colornya changing from greenish green to pink, no indication of treatment. Oh iya, berubah berarti Bang ya. Kita nih tadi coba-coba enggak dapat ya Bang Andre ya. Cuma ini kita bisa lebih enak sih lihat langsung. Benar. Betul, dan ini ringnya udah handmade micro setting taper. Handmade micro setting taper, pantes taper. Mewah banget nih Bang, bagus Bang modelnya Bang. Taper, jadi ini taper nih nggak ada yang jual jadi, ini kita bikin dari awal. Oh iya, handmade. Color cenggarnet kan brown to red, ini green. Dan warna bagus lah Bang Hendra. Siap. Betul. Oke, okay, untuk item yang terakhir berapa Bang? Ini kita buka 35 juta Bang Hendra. Open 35 Betul. Juta rupiah. Open 35 juta, dan itu nego. Dan boleh nego. Betul. Color change garnet berarti ya. Garnet, warnanya antik. Antik banget, susah nemuinnya kayak gini. Betul. Oke, karena liputan kita udah beres, kayaknya kita ulang aja nih Bang, alamat sama nomor WA. Iya, kita sama channel deh Bang, sekalian Bang. Oh boleh. Nah, kita nih berada di toko di area opening pastinya ya. Mm-hmm. Nama tokonya Azhar Game Store, lantai 1 AKS 059 Bang Hendra. Siap. Betul, kalau mau cari OL Shop saya, bisa cari Google Azhar Game Store. Keluar semua tuh? Keluar semua tuh, ada Shopee, TikTok, barang-barang yang lain lah ya, ada ya, di situ banyak. Dan kalau mau lihat di YouTube juga, Azhar Games sudah ketemu juga. Oh sama ya? Sama semua, itu semua terafiliasi, jadi IG semua Azhar Games Store, TikTok juga Azhar Games Store, jadi aman lah semua. Oke, gampang ditemukan. Betul, gampang. Oke deh, oke untuk teman-teman yang udah bergabung, terima kasih banyak. Jangan lupa kalau ada yang berminat, boleh langsung WA Bang ya. Betul. Dan kita rekomendasi mampir, lihat langsung. Mampir, lebih enak, biar rame opening kan. Siap, itu dia tujuan kita nih ya. Yeah. Oke Bang, terima kasih untuk waktu, untuk itemnya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.